Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, di video kali ini mau update aja ya, update singkat. Mungkin video ini nggak panjang. Kemarin kita bahas Bitcoin ini ada bounce di sini ya, dan tepat bounce di sini, dan lalu dia mengalami rejection lagi sedikit akhir-akhir ini, dua kali dia retest dan kemungkinan gagal. Di ini sekarang dia mau breakdown lagi ya. Dia mau breakdown support kita ini lagi, berarti kan ini terjadi, ini high, ini higher low, ini higher low lagi ya, berarti kemungkinan besar terjadi low, lower low lagi ya, dan satu lagi ini kan terjadi lower low menurut gua. Jadi menurut gua di sini dia adalah konsolidasi turun seperti ini gitu ya, itu menurut gua untuk Bitcoin. Jadi kemungkinan besar kita masih akan melihat ini RSI turun seperti yang kemarin gue bilang ya, dan akhirnya membentuk bullish divergence ya, harga naik begini tapi RSI kita akan melihat dia turun seperti ini ya, dan kita akan bentuk bullish divergence kita. Ini skenario yang gue lihat untuk Bitcoin ya, karena ini terakhir gue melihat ini ada rejection dikit ya, apalagi besok hari Senin kemungkinan bisa akan ada penurunan gitu ya. Kita lihat aja untuk Bitcoin ini ya, hari ini altcoin banyak yang naik ya. Kalau Bitcoin dan Ethereum sih cenderung stabil, coin-coin third layer ya kayak Cardano, Zilliqa, Chainlink, LTC, Polkadot ya, itu naiknya cukup lumayan hari ini. BNB aja kemarin sempet dip, ini udah naik lagi kembali lumayan. Nah untuk Ethereum juga, Ethereum kemarin ngebounce di sini ya, cukup bagus ya, tapi sama kayak Bitcoin dia membentuk higher low. Berarti ini kemungkinan besar dia kalau misalnya retest di sini bisa jadi juga ya, lalu dia nanti naik lagi di support yang ini. Tapi untuk Ethereum kalau misalnya dia membentuk horizontal yang apa support horizontal seperti ini, menurut gua kemungkinan Ethereum membentuk pola descending triangle ya, ada kemungkinan skenario ini akan play out ya, descending triangle baru dia nanti akan breakout ke atas seperti ini. Menurut gua ini kemungkinan besar bisa terjadi untuk Ethereum ya, kita lihat aja beberapa hari lagi kemudian. Oke, terus gua mau update juga Cardano. Cardano kemarin ini gue mau update karena posisi long kita dapat ya kemarin ya, di sini sempat weak down ke sini dan posisi long kita dapat ya. Nah tapi Cardano yang gue lihat ini dia juga sama membentuk higher low ya, sama kayak Ethereum tadi ya, high tapi higher low, higher low. Jadi menurut gue ini kemungkinan dia akan tes support ini lagi, kemungkinan ya, ada kemungkinan seperti itu. Dan sama juga seperti Ethereum, Cardano ini bisa aja membentuk apa descending triangle ini ya, descending triangle seperti ini, baru mungkin dia nanti breakout seperti ini ya, baru nanti dia naik ke atas menurut gua. Atau misalnya kalau breakdown ya, support yang ini harus bisa bertahan untuk Cardano ini ya, karena kalau ini breakdown gua rasa support ini udah nggak bisa menahan, berarti support yang ini harus bertahan gitu, itu kalau menurut gua gitu ya. Ini Cardano so far masih kita masih melihat cukup bagus ini, meskipun agak turun ke bawah tapi ini mudah-mudahan dia bisa naik ke atas ini ya, tapi tergantung nih, tergantung Bitcoin, tergantung hari Senin ini apakah akan terjadi koreksi atau gimana. Ini kelihatannya sih tanda-tanda koreksi ini ya, koreksi lagi ini kayaknya untuk Cardano ya, kelihatannya sih mau koreksi. Kalau gua lihat dari RSI sih sebenarnya aman ya, sebenarnya aman, tapi tanda-tanda bullish divergence gua belum melihat ya. Bullish divergence di sini sih ada ya, di time frame 1 jam di sini ada bullish divergence, kita lihat ya di sini ada bullish divergence gitu ya, harga turun. Oh bukan, sorry, ini bukan bullish divergence, sorry, ini bukan bullish divergence ya. Oh di sini bullish divergence ya, ya harga naik di sini tapi RSI kita turun.
tapi ini agak jauh ya, agak jauh menurut gua. Jadi ini nggak tahu bisa valid atau enggak. Tapi kalau misalnya ini bullish divergence sudah terjadi sih ya, sudah terjadi, dia harga udah naik, tapi sekarang mungkin sudah terjadi pemantulan sedikit rejection di sini. Karena mungkin koreksi ya, hari ini udah rally cukup lumayan di sini. Oke, itu untuk Cardano. Lalu sedikit lagi untuk BNB. BNB kalau kita lihat di chart ini, dia ada breakout ya sebenarnya ya. Breakout dari rising wedge ini kemarin, kita ada gambar support box kita ini, dan dia udah masuk ke support box ini, langsung mantul lagi ke atas ya, langsung mantul lagi ke atas. Kita lihat dia langsung breakout falling wedge kita ini. Ya, mungkin dia lagi retest ini ya, retest falling wedge ini. Nanti gue mau lihat ini kalau misalnya dia retest ini berhasil, dia nggak reject kembali ke bawah sini ya. Kalau dia berhasil bounce di sini, wah ini petanda kuat untuk BNB ya. Paling nggak target pertama dia ya di sini ya, untuk BNB. Target pertama dia di sini. Baru kita pakai target bullish pennant kita. Misalnya kalau terjadi breakout di sini, berarti target bullish pennant kita adalah di 756 gitu ya. Kita anggap ini target kita. Kita geser ke sini ya. Ya, ini target kita untuk BNB kalau misalnya terjadi bullish pennant. Tapi support ini dia harus hold ini ya. 535 ini dia harus hold. Kita ingetin aja, nggak boleh di bawah 535. Ini breakoutnya agak ragu-ragu soalnya karena ini nggak ada volume ya. Kita lihat volumenya dikit ya, kecil ya. Kalau breakout kita pengen melihat ada volume yang cukup besar gitu ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalnya dia balik lagi pun mungkin dia akan ngetes support box kita ini sekali lagi, baru akhirnya akan breakout menurut gua gitu ya. Ujung-ujungnya akan breakout juga ke atas sih menurut gua gitu, tinggal masalah kapannya doang gitu ya. Oke, kayak gitu. Kita lihat hari ini Polkadot juga naik luar biasa. Kita lihat nih candlenya ya, luar biasa ya, naik tinggi ya, lumayan ya, dia breakout resisten atas kita ya. Mungkin ini bukan pola ascending triangle seperti ini. Kalau misalnya dia udah breakout begini, mungkin ini adalah pola symmetrical triangle seperti ini dan udah terjadi breakout ya. Ini mungkin terjadi pola symmetrical triangle seperti ini ya, mungkin, dan ini breakout. Kita belum bisa memastikan ya, kita lihat aja dalam berapa jam lagi ke depan. Kalau breakout ini berhasil bertahan di atas ini pertanda yang sangat bagus ya. Dia harus break all time high dia sebelumnya ini ya, 46 ini, dia harus break ini ya. Jadi kalau break ini mungkin kemungkinan besar dia akan sekalian break rising wedge ini ya. Ingat kita ada rising wedge ini, kemungkinan dia langsung break rising wedge dan mencapai target Fibonacci pertama kita ini. Menurut gue itu kemungkinan besar bisa terjadi gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk Polkadot. Ini cukup menarik ya chart ini ya, yang gua akan liatin terus. BNB, Polkadot ya, itu gua akan liatin terus. Kita lihat Doge. Doge juga mengalami koreksi ya, koreksi lah ya. Kita lihat apakah koreksinya cocok dengan Fibonacci kita. Oke, lumayan cocok ya, dia hampir balik ke 0,68618 ini ya. Ini ada support, meskipun dibilang nggak support-support amat sih, tapi ya lumayan ini ada support. Kalau misalnya dia ini konsolidasi, mungkin ini bisa menjadi support ya. Kalau ini bisa bertahan support, mungkin ini konsolidasi Doge untuk berapa lama ya. Habis itu udah turun aja lah Doge ini mah ya, nggak ada gunanya Doge mah. Ya, kita lihat Bitcoin dominance, kita lihat. Nah, ini udah mencapai support box kita ya. Ingat kita kemarin ada bahas support box untuk Bitcoin dominance ada di support box ini ya. Kita udah mencapai ini ya. Nah, ini kita udah mencapai, bahkan sempat week down lah dikit, tapi ini udah naik lagi dikit. Ini ada support box. Nah, ini akan menjadi sedikit koreksi makanya untuk altcoin ya. Mungkin pergerakan altcoin akan berhenti dulu sebentar, mungkin dia akan konsolidasi dikit, baru akhirnya turun lagi atau gimana, nanti kita lihat ya. Lalu ini support yang cukup kuat untuk altcoin ini ya.
Ada satu lagi nanti support, ini juga tadi support box, berupa support box ya, sekitar di sini ya. Ini support box juga yang cukup kuat gitu ya, 49% ini cukup kuat ya. Habis itu tinggi, udah nggak ada support lagi, langsung di sini. Kalau misalnya bisa terjun sampai bawah ini, wah benar-benar pesta ini ya. Gua nggak tahu berapa target harganya, dah pokoknya tinggi gitu ya. Oke, kayak gitu, itu koin-koin yang gua bahas. Ethereum, Bitcoin, Cardano ya. Cardano gua mau lihat nih, kayaknya mau ada bikin descending triangle begini ya, berarti kemungkinan posisi longnya gua akan coba pasang stop loss plus yang lebih tinggi. Kita lihat ya, kita lihat kita punya Binance kemarin udah dapet ya Cardano ya di 1335. Gua open posisinya di YouTube kemarin, gua kasih lihat, dan sekarang udah profit $45 ya, lumayan, 33 dolaran gitu ya, 33% sorry. Nah sekarang karena kita lihat dia mau turun ya, tapi meskipun belum pasti ya, kita bagusnya tuh pasang stop loss plus aja. Pasang stop loss plusnya, kita nggak mau dia wick down di bawah ini ya, kita nggak mau wick down di bawah support dia. Ini kan ada support ya, di sini ada support, ini ada support lagi di sini, harusnya ini kuat ya. Dia, kita nggak mau dia wick down ke bawah ini. Kita pasang aja stop loss plus kita di 34. Oh ini udah gua pasang ya, 31,346 ini ya, ini udah bagus lah ya, stop loss plus ini ya lah ya. Kedua kita nggak usah close dulu, nggak apa-apa, tapi lihatlah nanti, lihat keadaan. Gua juga belum berani memastikan ya, tadi udah sempet naik ke 46 ya, lumayan banget, tadi udah sempet profit $55. Tapi sekarang lagi koreksi dikit, tapi volumenya dikit kok, kecil kok, nggak gitu masalah sebenarnya ya. Ini masih ada kemungkinan naik. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kira-kira kalau teman-teman suka, kita bisa buka posisi bareng-bareng di Binance kayak begini ya. Gua ada kasih link untuk join Binance di deskripsi video. Teman-teman kalau mau daftar Binance, boleh pakai link yang gua kasih itu nanti kita dapat diskon, apa tuh namanya, diskon transaction fee gitu istilahnya ya. Oke, itu aja untuk video hari ini, kira-kira bisa membantu memberi insight untuk teman-teman dalam trading. Boleh di like, komen, dan subscribe, boleh di share ke teman-teman supaya dunia cryptocurrency ini boleh semakin berkembang, cryptocurrency Indonesia semakin berkembang. Oke, itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.